banget nih. Mati! Suster! Mati! 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 Suster! Suster! Mati udah sana, suster. Halo? Halo? Alif. Ternyata bener ya dugaan gue. Sorry, Bar. Tadi gue panik banget. Serius, gue panik banget, oke? Okay? Lo boleh aja bingung ya, Alif. Tapi gue ingetin lo. Lo jangan kehilangan nyali dong sebagai cowok. Gue harap lo siap untuk berhadapan sama Melati nanti. Ingat. Dia lagi sakit. Dan lo harus jenguk dia. Dan lo harus minta maaf sama dia. Lo jangan jadi pengecut ya. Atau lo bakal berhadapan sama gue. Apa kamu bilang Melati udah gak koma lagi? Betul, Tante. Panik kayak gitu dong, nanti yang ada Akbar curiga sama kita. Akbar? Ini benar-benar berita yang sangat baik. Tante benar-benar seneng deh. Syukur alhamdulillah. Iya, Tante. Terima kasih banyak ya, Tante. Pokoknya saya minta doa dari Tante aja, semoga keadaan Melati tambah membaik. Dan kita bisa kembali berkomunikasi dengan dia. Dan kita juga bisa tahu apa penyebab kecelakaan ini. Tentunya. Ya udah, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, anak bener-bener punya nyawa 9 kali ya. Mestinya kan dia udah mati. Kesamber sama api itu. Sekarang malah dia hidup lagi. Aduh, gimana ini? Kamu gak usah panik dong. Kalau kamu panik, yang ada kita kehilangan akal. Gimana aku gak panik? Kalau Melati beneran hidup, kita semua ini bisa dilaporin sama polisi. Semua rencana kita bisa gagal. Satu keluarga bisa berabe gara-gara si anak kurang ajar itu. Aduh, udah deh. Kita ini masih punya banyak waktu untuk mencari cara lain. Cara lain gimana sih? Jadi, maksud kamu, kamu mau... Jangan keras-keras. Kamu tahu sendiri kan, tembok di rumah ini juga punya kuping. Pokoknya tenang aja, kita akan bikin anak itu supaya nggak bangun-bangun itu selama-lamanya. Ih, ganteng banget satpamnya. Hai, suster cantik. Au! Ma, Mama yakin sama rencana Mama ini? Ya iyalah yakin. Gimana gak yakin? Kalau Mama gak yakin, mendingan Mama tidur di rumah. Ayo, Mawar, sekarang. Udah deh, sini Mama aja. Gitu aja gak bisa. Shhh.
gak usah takut. Kita semua tidak akan pernah berurusan dengan polisi. Tindakan kita tuh sudah benar. Sekarang saatnya kita habisin anak malang ini. Ya paling enggak bikin dia cacat. Jangan takut sayang, ada Allah bersama kita. Mati lihat, kuat. Mati ikut mama aja ya. Tidak sayang, mama punya anak yang kuat. Mama yakin kamu bisa melewati semua. Kenapa mama gak mau aku ikut mama? Mama minta kamu jaga Fauzan, karena hanya kamu yang benar-benar sayang sama dia. Mama. Yang tabah sayang, tawakal. Ingat, Allah selalu bersama kamu. Ya Allah, lakukan apa ya Allah. Aku harus berusaha buat Fauzan, buat orang-orang yang sayang sama aku. Aku gak boleh nyerah. Aku harus terus berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba cek, denyut Nadine yang dicek, denyut Nadine. Alhamdulillah pasien, pasien sadar. Alhamdulillah pasien sadar. Mulai ini. Om Rizky, mati di mana? Tenang, kamu di rumah sakit ya. Kamu dalam perawatan yang baik sekarang. Tenang, kamu gak usah khawatir. Pak dokter. Iya. Bagaimana dengan keadaan Melati? Maaf. Ini saya bicara dengan siapa ya? Kami keluarganya. Iya. Kondisinya masih sangat kritis. Dia masih koma. Masih koma? Itu tidak mungkin. Dokter pasti gak serius kan? Ya, saya masih membantu semaksimal mungkin. Ibu gak usah khawatir ya. Saya serius. Saya bisa tidur semalaman mikirin keponakan tercinta saya. Oh, saya harus ketemu dia. Terima kasih dokter. Oh, my God.
nyelamatin Melati. Semoga dia cepat sembuh ya, Mami. Oh, ya Allah. Sembuhkan. Saya saja aku ada di rumah. Akan kepertarungan nyawa aku. Oh, ya, sedih banget. Pak, Kakak Melati kok gak bangun-bangun dari semalam? Kakak Melati pasti sembuh kan, Pak? Kakak Melati gak akan meninggal kayak Mama dan Papa kan, Pak? Edlah, ini bocah ngomongnya serem amat ya. Mpok kan jadi panik. Jangan begitu gak, Pak Ganteng. Insya Allah, mudah-mudahan Kakak Melati sembuh. Soalnya kalau orang baik, bakalan dilindungi sama malaikat. Emangnya Nono, Nono Belanda. Orang company, orang jahat gak pantas begituin tuh. Mami, ngapain sih pembantu lebay itu ngeliatin kita terus? Jangan-jangan dicuriga something lagi sama kita. Terus kita harus gimana sekarang? Udah deh, sama Bedinda Inlander itu jangan takut. Oke, terus pembantu songong itu kita diamin aja gitu. Yang ada makin belagu, Mami. Tenang, Mawar. Kita harus play cool. Mana dia? Sini sayang, sini. Misi. Ya Pak, bisa keluar sebentar? Oh ya, pastinya dokter. Dokter tolong ya. Banget sembuhin keponakan tersayangku ini ya dokter. Oh, ya, ini keponakannya ini. Iya, tolong banget ya. Mohon maaf ya. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya, Pak Dokter Rizky. Gimana kabarnya? Baik? Baik, Alhamdulillah. Itu gimana? Si Melati? Wah, ya. Tenang aja. Gue sebentar lagi, Pak, bakal periksa Melati kok. Jadi, kalian ini keluarga? Oh iya, sorry saya lupa memperkenalkan kalian. Jadi Tante Amara, ini Dokter Rizky. Dia papa saya. Iya. Yeah. Pak, ini Tante Amara. Wali asuhnya Melati. Beliau juga yang punya rumah sakit ini. Wah, mantap. Jadi dokter ini yang punya rumah sakit ini. Akbar, kok Tante Jini gak dikenalin sama papa kamu yang ganteng itu sih? Maksudnya Tante Jini kan baik, pengen ngobrol-ngobrol sama dokter mengenai Melati. Halo, halo. Dokter Rizky, perkenalkan saya Jini, tantenya Melati yang sangat menyayangi dia. Iya, saya Dokter Rizky. Ya, mohon maaf sebelumnya saya harus mengontrol kesehatan pasien. Saya pamit duluan ya. Iya, 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 Pak. Mari. Sama songong. Hai, Akbar. Aku mau nanya, gimana keadaan Melati? Dia masih bisa sembuh kan? Dia gak kenapa-napa kan? Insya Allah, Mawar. Doain aja ya. Semoga dia cepat baik. Amin, amin, amin. Penyebabnya apa sih, Bar? Ya, itu dia, aku juga belum tahu. Katanya sih mentalnya masih drop banget. Jadi kata dokter kita harus nunggu hasil lab sama CT scan. CT scan. Eh, Non Mawar. Pulang sono, ngapain lu di sini? Biarin si Melati mah ada yang jagain nih, Den Akbar. Mawar, kamu mendingan pulang aja ya. Kamu istirahat deh. Kamu kan juga belum sekolah kan? Kamu bolos sehari kan sama kayak aku? Udah pulang sana. Yeah, malam melongo. Iya, iya gue mau pulang. Gak usah banyak bacok aja dulu. Di rumah sakit sih. Akbar. Kamu pulang ya? Iya, sorry. Aku kan cuma mau pamit. Mau bilang terima kasih karena kamu udah support keluarga aku. Makasih banyak ya Akbar. Ya udah aku balik dulu. Oh ya kalau kamu boring, kamu bisa SMS aku atau BBM. Aman, telepon.
nggak usah banyak bacot. Biar kamu nggak boring ya. Iya, nanti aku melakukan itu. Pembantu pengajarin ya. Udah sih. Dikira gue takut, gue balas. Sorry, dia emang kayak gitu. Bukan gue yang kayak gitu, dia yang nih, bagus kan mobilnya, enak kan? Iyalah, Mawar. Wah gila, kayak orang tajir beneran loh. Dina, please deh, kurang tajir apa gue sekarang? Mobil ada TV-nya, ada sunroof ya. TV sih TV, sunroof sih sunroof. Tapi buat apa kalau cuma numpang? Iya, Mawar. Pikir Alia tuh nggak tahu kalau ini tuh mobilnya Melati. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Melati, itu anak apa kabar ya? Dia masih koma. Dengar ya, kalian berdua itu sahabat gue, nggak usah ngurusin urusan orang. Mau dia koma kek, mau dia mati kek, mau dia hidup lagi kek, bukan urusan gue. Juga bukan urusan kalian. Aduh, Mawar galak banget sih. Aduh, Alia takut deh. Nih ya, gue kasih masukan sama lo. Mendingan lo jangan too much. Karena gue gak mau lo jadi bahan gosip anak-anak di sekolah. Gue sama Alia kasihan lagi sama lo. Udah deh, gak usah ngasihanin gue. Gue gak peduli, gak penting. Gue bukan tukang minta-minta. Mendingan kalian berdua doain gue supaya harta kalian mati jatuh ke tangan gue. Biar kalian berdua kecipratan. Mau kan jadi orang kaya juga. Nih, gue kasih duit tuh. Melati, aku senang banget kamu udah sadar sekarang. Kukira tadi aku bakal kehilangan harapan. Ternyata aku salah. Ternyata kamu emang beneran kuat. Kamu emang beneran hebat banget. Iya, aku juga senang kamu ada di sini sama aku. Makasih ya, Bar. Aku bisa bertahan karena doa kamu dan orang-orang yang sayang sama aku. Bar, kamu bisa ngedeket ke aku gak? Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Deketin kuping kamu aja. Tenggorokan aku sakit banget. Iya. Ya Allah, apa yang dibisikin Melati ke Akbar? Apa sekarang Melati bilang dia cinta Akbar? Tenanglah kekasihku, ku tahu hatimu menangis. Beranilah tuh percaya, pasti berlalu meski takkan mudah, namun kau takkan sendiri. Beranilah dan percaya, semua ini pasti berlalu. Isi hati Eka. Ayo kita pergi. Tunggu.
Kalian tahu lah, aku gak punya maksud jelek sama kalian. Terutama kamu, Amara. Aku tuh cuma mengingetin kamu. Supaya kamu gak makan hak orang lain. Supaya jangan sampai ada barang haram yang masuk ke tubuh kalian. Karena itu akan diperhitungkan walaupun sekecil apapun. Jangan sampai kalian masuk neraka karena itu. Nauzubillah min zalik. Kamu tahu Farhan, kamu boleh deh menghina aku sebagai wanita materialistis. Tapi kan itu aku dulu. Sekarang aku udah berubah. Aku benar-benar tulus. Aku ingin membalas budi baik dari Indra dan Fahira dengan berbuat tulus dengan anak-anaknya. Tapi kamu malah membuat aku merasa terhina dengan tuduhan-tuduhan kamu itu. Iya, iya, aku yang salah. Aku minta maaf. Tadi kata-kata aku terlalu tendensius. Bahkan langsung nuduh tanpa dengerin penjelasan kalian. Mawar, Papi minta maaf. Jini, maafin saya. Dan kamu Amara, aku minta maaf. Dasar suami bodoh, kamu memang gampang tertipu. Terus kamu jujur sama aku, sama papa? Ya Allah, gimana Akbar bisa nebak nama itu? Apa dia tahu apa yang udah dilakukan Mawar sama aku? Apa yang harus aku bilang? Ya ampun, apa yang harus aku lakukan? Mawar adalah sepupu aku. Dan mama selalu bilang, kita wajib nutupin aib orang lain. Apalagi kalau itu keluarga sendiri. Enggak, aku enggak mau menjatuhkan orang lain. Lagi pula, tuduhan tanpa bukti itu dianggap fitnah. Melati, kamu jadi diem sih? Sekali lagi aku minta tolong banget sama kamu, please. Kamu ngomong sama aku. Siapa yang jahatin kamu? Atau perlu kita laporin ke polisi? Enggak, polisi. Apaan sih, Bar? Ya, aku gak bisa ngomong apa-apa karena emang aku gak inget apa-apa. Dan saat kejadian itu aku panik banget. Jadi kalau misalnya aku ngomong sembarangan nanti disangkanya aku fitnah. Aku gak mau kayak gitu. Akbar, kita gak bisa maksa Melati. Dia ini masih trauma atas kejadian yang pernah dia alami. Kalaupun kita paksa, dia pasti akan menolak. Dan ini adalah kejadian yang wajar, yang umum terjadi pada pasien karena kekerasan. Gimana kalau misalnya Melati? Biar tinggal di sini dulu aja sampai sementara waktu. Apa setuju saja. Yang penting Melati nyaman. Dan Melati tidak terguncang atas kejadian itu. Sekarang ada di rumah saya. Kalau kalian ada pertanyaan silakan. Sengaja saya rawat Melati di rumah saya untuk memudahkan saya untuk mengontrolnya. Saya adalah dokter pribadi keluarga Melati. Dari kecil saya merawat Melati. Dokter Rizky, masih ingat sama saya? Saya tante kesayangannya Melati. Tentu saja saya masih ingat. Dengan Ibu Jini. Iya. Ibu Amara kan?
Kalian gak perlu khawatir. Begitu Melati nanti sembuh dari penyakitnya, saya akan kembalikan Melati ke rumahnya. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah, dokter. Maafin kakak saya ya, tadi udah marah-marah, udah teriak-teriak. Ya kan, kak? Ya, kalau begitu saya permisi dulu. Kalau ada perlu apa-apa, silakan hubungin saya. Iya, baik, dokter. Gimana ini kalau Farhan sampai tahu? Bisa gawat ini juga. Aduh, pokoknya tenang deh, kak. Kamu bisa bilang kan kalau si Melati itu camping kayak kemana, pergi kayak gitu. Pokoknya tenang, ini semua urusan aku. Sekarang lebih baik kamu memikirkan bagaimana caranya kamu bisa mengambil isi rumah itu. Atau bila perlu, kamu bisa mengambil sebagian saham dari perusahaannya segitu. Iya kan? Gimana caranya sih, Jimmy? Ya, kamu bisa bilang sama Farhan buat gantiin posisi Fahira. Karena keterlambatan. Hui, Mon. Hai, Skacha. What, Metial? Maaf, ini istri saya. Perkenalkan, Eke istrinya Farhan. Itu loh, Amara Siska Verhoeven. Mantan peragawati yang terkenal tahun 2000-an. Masih ingat Eke nggak? Sayang, aku tadi lagi rapat penting. Ini sekarang rapat Dewan Direksi dari seluruh Indonesia. Kamu ngapain kesini? Pas banget Eke datang kesini, emang ada tujuannya, sayang. Eke pengen ngomong sama mereka semua ini. Jadi gini. Maaf. Saya sepertinya harus bicara sama istri saya di luar. Silakan rapat dilanjutkan. Ayo. Keluar. Sorry banget. Kenapa sih? Sekarang to the point aja. Kamu kesini mau ngapain? Eke mau menjadi wanita karir dan kerja menggantikan posisi Fahir. Kamu mau kerja di sini? Iya, Eke pokoknya pengen ruangannya Fahira buat Eke ya. Maksudmu kamu mau ngambil jabatannya Kak Fahira begitu aja dihibahkan ke kamu begitu? Iya. Oke, begini aja ya. Nanti kita diskusi di rumah. Sekarang ini aku harus meeting, ada urusan penting. Kamu sekarang pulang, oke? Jadi beneran ya, pokoknya ya kabulin permintaan Eke ya. Aku tuh pengen banget jadi Woman of the Year. Siapa tahu kan, Amara Siska Verhoeven. Kamu, aduh. Nih, Amara, kok kamu gak ngerti sih? Aku kasih tahu ya. Kamu tahu bapak-bapak yang sana? Itu dia lulusan S3 dari Amerika. Yang satu lagi dari Kanada, satu lagi dari Inggris. Semuanya S2, paling rendah. Sementara kamu tuh semea, itu pun 5 tahun, kamu gak naik 2 tahun. Masa kamu gak ngerti, kamu gak bisa begitu aja. Tapi anyway, nanti kita bahas di rumah ya. Sekarang kamu pulang, oke? Amat Pak, kaca! Oke, aku masuk dulu. Apa sih? Pesan kok kan Melati, kamu udah siap turun belum? Kalau belum siap nggak apa-apa, aku antar kamu pulang lagi. Bar, aku benar-benar kangen sama mama aku. Biasanya tiap pagi dia yang nganterin aku ke sekolah. Siap ya, Budi. Aku anterin lagi pulang ya. Makasih ya, Bar. Kamu emang yang paling ngerti aku.
Luar biasa. Ternyata almarhum Indra dan Fahira meninggalkan banyak kekayaan yang masih belum aku tahu. Salah satunya usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah go publik di bursa saham. Betul-betul kaya raya ya mereka. Beruntung sekali Amara menikah dengan Farhan. Aku juga bisa ketularan kaya raya. Asalkan pintar memainkan peran di rumah ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Amara, dia adalah peluang aku untuk merubah hidup aku.